Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Pelakon Angeline Tan mengakui dia sudah lama tidak menerima tawaran berlakon selepas mengenakan tudung. Menerusi satu temubual, Angeline berkata dia cuba bersangka baik dan menganggap rezeki belum berpihak kepada dirinya untuk kembali aktif dalam bidang lakonan. Sejak saya pakai tudung, tawaran berlakon sudah tidak langsung. Kalau ada pun setakat tempelan bersama suami dalam drama Perang Nasi Dagang arahan Ise Fazli Sam. Kalau tanya secara pribadi, saya nak sangat berlakon dan saya sejenis yang tak boleh duduk diam. Mula-mula saya rasa tak biasa duduk rumah dan tiada tawaran. Lama-lama saya anggap mungkin ini masih yang sesuai untuk saya belajar dan mendalami ilmu agama. Tambah istri kepada aktor dan pelawak Sabri Yunus ini lagi, dia bersyukur karena diberi tawaran lain di saat tawaran lakonan tidak dapat diadakan. Bulan Julai hari itu saya sepatutnya pergi kursus agama, tetapi saya tak pergi sebab ada tawaran daripada sebuah stesen televisyen untuk menjayakan sebuah program. Di soal sama ada pernah meminta tawaran berlakon daripada mana-mana pihak produksi ataupun tidak, pelakon Pimai Tangtu itu berkata dia tidak pernah meminta sebarang job selama 30 tahun berkecimpung dalam industri seni. Saya selalu fikir kawan-kawan lain punah hidup, jadi kita semua perlu percaya pada rezeki yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Di akhir temubual, sempat bertanya mengenai kehidupan Angeline selepas hampir setahun menjadi istri. Susah nak cakap sebab kami bermula sebagai kawan baik dan sekarang jadi suami istri. Saya rasa seronok, kehidupan lebih tenang, bahagia dan masih lagi belajar sebagai seorang istri. Dan abang seperti buku, saya kena baca setiap hari, katanya.